pertama jadi ketua TSK ini saya dapat tantangan yang luar biasa. Orang fitnah, bilang saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa. Padahal dari tadinya mereka yang angkat saya jadi ketua. Sudah mereka lihat saya bertahan sampai kegiatan ini sudah mau nampak, artinya sudah jelas dan mereka sudah akhirnya mereka mau, di baliknya mereka mau kasih jatuh saya seperti itu. Bilang setiap kegiatan saya tidak boleh pergi, harus mereka juga. Dan kadang-kadang mereka tantang saya, tapi saya tidak bisa undur. Saya tidak bisa ragu, sebab saya tahu kegiatan ini itu penting sekali. Sehingga saya bertahan sampai hari ini. Jadi saya mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2013 ini. Kalau tantangan jelas ada. Saya sudah pernah mengusulkan kepada Perdu waktu itu bagaimana caranya saya mensosialisasikan bencana ini kepada anak-anak murid saya. Mereka kan punya kategori ketunaan yang berbeda-beda. Otomatis bagaimana cara saya menyampaikannya kan harus disesuaikan dengan karakteristik mereka. Namun untuk bisa mensosialisasikan kepada siswa-siswa saya untuk sementara, saya hanya bisa di saat momen-momen bencana itu misalnya ada, misalnya kayak gempa bumi. Biasanya anak-anak itu kan peka terhadap getaran. Nah, kalau sudah seperti itu baru saya sosialisasikan bahwa ini loh namanya gempa, caranya harus begini-begini, jangan panik, ini seperti itu. Di Papua ini beda-beda suku dan memang banyak tantangan. Terutama kalau kami orang Papua, ya selalu urusannya ya paling kita urus dalam rumah, urus suami, urus anak-anak. Tapi artinya saya melihat itu bukan sebagai suatu tantangan, halangan untuk saya, tapi saya harus maju. Karena sebagai perempuan, dalam kebencanaan, perempuan kan merupakan kelompok yang rentan. Mungkin tantangan yang saya hadapi itu cuma sebatas, misalnya kita mengajak, artinya kita mengajak, memberikan pemahaman kepada kaum perempuan, untuk mereka mau bergabung itu kan kayak gampang-gampang susah. Ada yang artinya memang betul-betul memahami apa yang kita sampaikan, ketika apa yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi mereka. Ketika mereka beranggapan bahwa itu bermanfaat, ya saya rasa senang karena mereka mau bergabung dengan kami di TSBK. Terus memberikan motivasi kepada mereka untuk mau terlibat sama-sama dengan kami dalam tim siaga bencana. Ataupun ada kegiatan-kegiatan dalam rangka mengurangi risiko bencana. Dalam konteks kebencanaan, perempuan seringkali hanya dianggap sebagai pihak yang rentan sehingga butuh tindakan dan perlakuan khusus saat terjadi bencana. Kapasitas perempuan kerap terlupakan dalam proses pengurangan resiko bencana karena kuatnya pandangan bahwa persoalan bencana hanya erat kaitannya dengan kerja-kerja yang mengandalkan kekuatan fisik. Hal ini tidak terlepas dari adanya budaya patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia yang memisahkan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan fisik semata tanpa memahami bahwa kapasitas perempuan pun sama bila diberi ruang dan kesempatan. Melalui program membangun dan memperkuat ketangguhan terhadap bencana, Oxfam mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam setiap kegiatan yang ada di komunitasnya dalam upaya mengurangi resiko bencana. Beragam tantangan yang dihadapi oleh para perempuan tangguh ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk berbagi pemahaman dan informasi tentang bencana melalui berbagai kegiatan kelompok-kelompok perempuan di tempat mereka tinggal, sehingga dampak bencana bisa diminimalisir. Kenapa saya terpanggil untuk aktif, terlibat aktif dalam pengurangan risiko bencana forum? Agar saya bisa menyampaikan ketika misalnya lingkup kecil saya jadi lingkungan keluarga saya bisa menyampaikan bahwa ini loh kegiatan pemerintah untuk mengurangi risiko bencana, bahwa ini loh yang kita lakukan ketika terjadi bencana seperti itu. Saya boleh bercerita ke belakang pada kejadian banjir tahun 2006, yaitu korbannya semua perempuan. Dan dari kejadian itu saya merasa terpanggil dan terdorong untuk menjadi TSBD dan melakukan kegiatan penanggulangan risiko bencana. Karena yang lebih tahu kebutuhan perempuan itu adalah tentunya saya sendiri sebagai perempuan. Saya mau terlibat dalam kegiatan TSBD karena saya melihat bahwa di Dusun Wolo ini banyak terjadi bencana, diantaranya yang banjir, ada juga bencana kekeringan, angin, topan, dan juga abrasi dari pantai.
Untuk itu saya melihat masyarakat banyak yang sepertinya pasrah saja dengan keadaan itu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa kalau bencana itu ada. Sehingga dengan adanya program ini, terbentuknya tim siaga bencana ini, saya merasa tertarik sehingga saya juga bertekad atau berniat untuk jika saya mengetahui tentang penanggulangan bencana ini, saya juga akan menyampaikan kepada masyarakat yang lain agar bisa turut terlibat dalam menanggulangi bencana yang ada di tempat kami. Salah satu aspek yang seringkali terlupakan dalam aspek kebencanaan, terutama saat proses penanggulangan bencana, adalah keterjangkauan kebutuhan perempuan. Ketika sebagian besar pengambil keputusan adalah laki-laki yang hanya berpikir secara umum dan tidak memikirkan aspek-aspek lain yang lebih detail, kebutuhan laki-laki dan perempuan dianggap sama. Selain itu, kehadiran kader perempuan yang memiliki perspektif terkait disabilitas seperti Ibu Haryati adalah aset yang penting untuk memastikan setiap aksi pengurangan resiko bencana juga memperhatikan kepentingan khusus kelompok difabel yang kerap terlupakan dan tidak pernah terlibat dalam proses pendataan kebutuhan korban bencana. Para perempuan tangguh yang sudah dilibatkan dalam program diharapkan dapat menjadi motor penggerak di masyarakat yang mampu menyuarakan kepentingan perempuan akan kebutuhan khusus yang harus dipenuhi saat penanganan bencana. Banyak di antara para perempuan tangguh yang dilibatkan dalam program ini menduduki posisi penting dalam tim siaga bencana desa atau kelurahan. Posisi strategis ini diharapkan dapat memastikan proses PRB lebih berperspektif gender. Tidak berapa aktif, pernah kesibukan-kesibukan tanpa ya banyak juga kan, perempuan pun banyak juga ke kebun semua tuh, jadi tidak berapa ikut aktif ikut ini. Saya mendukung perempuan aktif di dalam TSPD ini. Dari awalnya Mama Doli ini sudah mulai jadi ketua TSK ini, ya kami sebagai masyarakat merasa berterima kasih karena hal yang kami tidak tahu dia bisa sampaikan, kemudian dia bisa kasih arahan tentang bagaimana kendala yang nanti kita dapat di waktu bencana. Persiapannya seperti ini lewat program yang sudah dipercayakan kepada Ketua TSK Mama Doli. Lama-kelamaan masyarakat, lebih khusus Kampung Nasai, sudah ya tadinya mereka tidak tahu, tapi mereka sudah bisa tahu. Bisa bantu bagaimana kita mempersiapkan kalau bila mana bencana itu datang. Jadi memang kami dari masyarakat mengharapkan jangan kami menunggu ada bencana baru kita ada tim yang datang sibuk-sibuk. Tapi ya memang di kelurahan kami, terutama di RW 5 dan 6 ini, itu mesti ada tim yang selalu siaga. Selalu siaga, bila mana ada bencana, kami sudah siaga. Kami bisa mengatasi, sehingga bisa apa evakuasi ya ke jalur mana, itu ada tim yang bisa mengatur itu, bagaimana mengatur anak yang terutama yang perempuan atau wanita hamil, kemudian yang lansia, kemudian yang anak, itu yang harus diselamatkan bagaimana. Maka tim ini sangat bermanfaat, harus siaga setiap saat. Demikian kisah singkat para perempuan tangguh, semoga menggugah dan menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya.